Hey Google, nyalakan TV di kamar utama. Baik, menyalakan TV. Tuh, nyalakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel gua Hidayat Nur. Background gua masih jelek banget hari ini. Baru selesai setup dan ini banyak kabel. Maaf ya. Hari ini gua mau unboxing sebuah barang yang udah gua tunggu-tunggu lama banget. Lumayan lama. Hampir semingguan. Dan ini namanya Google Home. Oke. Kita buka ya. Ini paketnya nih. Paketnya nih kecil. Google Home Mini. Yeay, ini dia Google Home Mini-nya dan mari kita buka. Ini masih diplastikin gitu, masih segel. Ya, ini dia. Ini adalah Google Home Mini. Yeay. Ini tuh apa namanya? Bisa buat perintah suara. Jadi ini kayak Jarvis. Dan kabar baiknya katanya yang Google Home Mini ini bisa pakai bahasa Indonesia. Oke, dalamnya ada apa aja? Yang jelas ada Google Home Mininya, ini kecil banget. Sama iPhone 6 itu segini perbandingannya. Kecil. Terusnya ada apanya lagi ya? Oh, ada buku panduan. Sama wah, listriknya colokan 3 gini, guys. Waduh. Gua ada enggak ya? Colokan 3 gini. Nggak masalah sebenarnya sih, karena ini colokannya sama kayak USB port handphone gitu sebenarnya. Ya udah, kita coba kita cobain ini ya, tes ya. Oke. Iya. Oke. Ini gua udah colokin dan ada apa sih namanya ya? Lampu-lampunya gitu. Cakep ya. Jadi dia Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. The mic's off. The microphone is back on. Okay, Google. Your Google Home isn't set up yet. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Okay. Okay, Google. Your Google Home isn't set up yet. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Okay. I already downloaded. Ini gue lagi nge-set up dulu ya teman-teman. Set up si Google Home-nya. Jadi si Google Home ini harus di-set up-nya pakai handphone dulu gitu. Tes. Halo. Oke Google. Play my workout playlist. Okay, Google. Where is the nearest post office? Hey, Google. Remind me to buy flowers. Hey, Google. What time is the sunrise?
Jadi ini benar-benar disinkronisasiin dulu teman-teman ya. Si ininya tuh belajar apa namanya ya, learning suara kita dulu gitu. Jadinya dia tuh nanti kalau kita panggil dari jauh juga dia tahu itu tuh suara kita gitu. Dan kayaknya ini nggak bisa sembarang orang ngomong juga, harus yang ini. Nah, selesai. Sekarang setupnya udah beres dan gue pengen cobain ya. Hey Google, bisakah kamu gombalin aku? Aku tanpa kamu bagaikan motor tanpa roda, bagaikan rumah tanpa atap. Hey Google, kamu gak makan siang? Terima kasih sudah bertanya, aku harap kamu juga sudah makan. Hey Google, bisakah aku kasih kamu nama? Maaf, Anda tidak bisa ubah nama saya. Jadi gitu teman-teman ya, reviewnya, dan ini adalah Google Mini. Hey Google, bisa teleponin istriku? Maaf, saya belum bisa membantu Anda soal itu. Tuh, jadi ada beberapa emang yang nggak bisa dia lakuin karena memang butuh gadget-gadget lainnya gitu, kayak gadget-gadget pendukung. Tapi kalau misalnya suruh, misalnya gini. Hey Google, bisa putar musik di YouTube? Apa Anda tetap mau memutarnya di STI 6030? Tidak. Oke, ini musik di YouTube Music. Tuh. Jadi, si Google ini bisa puterin lagu buat kita. Dan enaknya komennya itu pakai bahasa Indonesia. Gitu sih teman-teman ya. Asik ya? Asik ya? Yaudah, segitu dulu reviewnya. Terima kasih udah nonton dan udah apa ya, mampir ke sini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung nanya di kolom komen atau langsung DM gue di @ayazaki, oke? Okay? Saya lagi terima kasih udah mampir dan jangan lupa di komen, like dan subscribe, oke? Okay? Gue pamit. Assalamualaikum. Hey Google, nyalakan TV di kamar utama. Baik, menyalakan TV. Tuh, nyalakan. Nah, AC. Hai Google, nyalakan AC di kamar utama. Baik, menyalakan air conditioning.